Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة إمكة المسبحة بقدسه الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah pada hari yang penuh keberkatan ini kita bersyukur, mensyukuri nikmat iman dan Islam yang dikurniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanya kematian di dalam iman dan Islam sahajalah yang diredai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 102. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah kerana menjadikan kita hamba yang memilih masjid sebagai tempat pertama untuk dikunjungi pada hari raya ini. Selain menunaikan solat Aidul Fitri, mendengar khutbah, kita juga bermaaf-maafan sesama kita. Sesungguhnya sikap sedemikian dapat menjernihkan hati dan merapatkan tali persaudaraan. Namun dalam kegembiraan hari raya ini, janganlah kita leka bahawa dalam bulan Syawal ini kita sunat melakukan satu lagi ibadah puasa, iaitu puasa sunat 6 hari. Amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Ayyub Al-Ansari, "Man shama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal, kana ka shiyamid dahr." Sesiapa yang berpuasa penuh pada bulan Ramadan lalu diikuti dengan berpuasa selama 6 hari dalam bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, dunia dan khususnya negara kita digemparkan dengan wabak H1N1 sehingga ramai yang terkorban. Ingatlah, semua yang berlaku ada hikmahnya. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa menjaga kebersihan diri persekitaran agar wabak ini tidak terus berlanjutan. Yang paling utama, kita panjatkan doa melalui solat sunat memohon kesejahteraan dan keselamatan dari wabak ini berpanjangan. Semoga setiap perkara yang kita lakukan ini mendapat keredaan Allah dan terhindar daripada kemurkaannya. Allahu Akbar.